seperti apa Pak nanti Pak? Sistem masuknya nanti mencegah kerumunannya seperti apa nanti? Secara teknis mungkin yang dari teman-teman di sini sudah tadi. Ketua timnya siapa nih Pak? Saya kan. Siapa Pak? Saya. Jadi kita sudah antriannya, nanti antriannya sudah kami antrian online yang sudah kita bikin ya. Jadi sampai sekarang ya daftar udah berapa? Sudah 18.600. Jadi di antrinya nanti gini, dia tahu jam berapa dengan prediksi kita. Jam berapa nanti dia waktunya vaksin atau dia masuk nanti dipanggil untuk screening dan seterusnya. Ini untuk menghindari penumpukan. Berarti datangnya saat dia jamnya? Dia yang tidak tahu, oh, ini kurang sekian. Jadi okay. Antrian, katakan dia antri nomor 50 ya. Oh, sekarang dia orangnya orang Teluk Humas sana ya. Perjalanan kan biasa ngukur. Oh, ini masih kurang, ini nomornya saya 50. Sekarang udah antriannya 15, mungkin perjalanan sini. Kan gitu, dia udah bisa prediksi di aplikasi rekomendasi jam datang sudah. Nah ya, ini kan sudah tahu kan. Oke. Itu bergerak kan? Kenapa aplikasi itu bergerak? Yes. Yang berapa kan itu kan tahu kan, seperti yes. Miliknya yes. Antrian online-nya BPJS kan? Yes. Yes. Pak, berarti estimasinya gimana Pak? Dalam satu kali datang itu berapa ada di dalam area ini Pak? Ada pembatasan nggak? 150. Okay. 50. 75, 75. Yeah. Oh, ada dua tenda gitu maksudnya. Pak, apakah nanti rencananya vaksinasi ini untuk masyarakat umum juga, Pak? Maksudnya ketika pemerintah mengeluarkan vaksin di sini juga. Mesti ya umum. Di sini juga lokasinya, Pak. Apanya? Lokasinya vaksinasi nanti di sini juga. Kalau warga pasar besar. Warga apa yang domisili di Kota Malang tapi bukan KTP Malang boleh enggak? Boleh. Boleh ya, Pak? Boleh. Enggak, ini untuk Malang saja. Oh, aplikasi ini hanya untuk warga Kota Malang. Kalau yang manual kan untuk umum. Ya. Hmm. Karena ini untuk ini berbasisnya adalah KTP Malang. Jumlah vaksinatornya berapa, Pak? 100. 2 hari ini cukup Pak untuk ribuan orang untuk 20. Jika kita merasa cukup kok. Gitu ya, Pak. Enggak percaya. Enggak kerumunan. Kita lihat besok. Dari estimasinya berapa orang, Pak? Kalau tadi 20.000 Mas, sekarang yang daftar sudah 18.600. Berarti kan tinggal 1.400. Vaksin yang digunakan apa? Hah? Vaksin yang digunakan? Sinovac ya. Yang usahakan adalah Pangku Armada.